di TV kecil kayak begini. Nggak enak banget sih. Katanya si Dina mau manggil tukang servis. Mana lagi? Dina! Dina! Din! Ada apa sih, Ma, teriak-teriak kayak gitu? Nggak enak didengar tetangga. Nanti dikira ada apa-apa lagi, ah. Eh, kamu udah telpon tukang servis yang mau, yang waktu itu servis parabola? Udah, Ma. Dina udah WA, udah telpon. Dia mau dateng kok. Tapi kapan datangnya? Mama ini udah gak sabaran mau nonton di TV yang besar. Sabar dong, Ma. Nanti juga dia datang kok. Lagian Mama tuh udah gak sabaran pengen nonton di TV yang besar. Biar puas gitu nontonnya. Beli aja kenapa sih? Mahal juga gak jadi masalah. Alah, Mama. Beli TV kok kayak beli gorengan aja sih, Ma? Sementara di tempat terpisah, Dina dan sang mama sibuk memikirkan televisi yang rusak di rumahnya di Kampung Oseng, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang. Sang mama tak hentinya mengeluh lantaran harus menyaksikan mata acara di layar televisi yang berukuran kecil. Jadi mama sabar ya. Yaudah, Dina mandi. Udah. Mas, kalau TV yang besar yang di belakang itu beneran gak bisa dibetulin? Ya kalau ibu mau servis, ini aja harga komponennya seperti harga baru, ibu. Maka dulu saya bilang sama ibu, beli TV baru aja, bu. Kalau beli TV baru, ukurannya sama seperti TV yang di belakang itu, kira-kira harganya berapa ya? Wah, kenapa beli baru? TV yang ini kondisinya aja masih bagus loh, bu. TV ini kan kecil, saya nggak puas nontonnya. Ya kalau TV yang seperti di belakang itu, harganya kisaran 2-3 juta, bu. Ketika Handi datang, obrolan soal rencana mengganti televisi yang rusak jadi hangat. Sang mama punya selera yang tinggi. Ia hanya ingin TV mahal yang lebih baik dari sebelumnya. Ya harganya aja pasti mahal. Itu saya mau beli yang lebih besar supaya puas nontonnya. Daripada TV ini kecil, nggak enak nontonnya. Ya, kalau TV yang besar itu harganya kisaran 3-4 juta rupiah, bu. Ma, mama itu urusannya TV terus. Nanti kalau beli rusak aja, Ma. Udah dong, Ma. Mas, sebenarnya nih, duit saya itu banyak, cuma dipegang dia semua. Lawang duit saya sendiri, yang mau beli TV saya kok dia yang repot. Nada bicara Ibu Dina terasa angkuh dan nyaring di telinga Handi hingga menusuk hatinya yang baru saja dipecat dari tempat kerja. Dasar nenek-nenek, nada tinggi banget. Mau beli TV aja, pakai nyong. Sudah lama daripada bolak-balik servis TV, mending beli aja. Ini lagi anaknya pakai teriak-teriakan segala. Anak sama ibu sama aja. Mbak, kabelnya saya cabut aja ya, Mbak. Soalnya nggak kepake juga toh. Oh iya, Mas, cabut. Tunggu sebentar ya, Mas. Ada yang saya omongin. Ya Mbak, santai. Pinjem duit aja ya. Tapi kalau aku pinjem duit, utangku makin banyak. Terus angsuran rumah aku itu nggak jelas. Udahlah, kembali nanti aja. Mas, gimana sih? Saya belum selesai ngomong, udah main pergi aja. Saya tuh mau nanya, Mas. Merek TV yang bagus tuh merek apa? Mas, apa-apaan ini, Mas? Jangan apa-apa. Diam sampean dah. Diam enggak? Diam enggak? Kalau berisik saya tusuk sampean. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Handi lepas kontrol. Pikirannya yang kusut lantaran dipecat kerja kini bertambah karena terusik oleh sikap angkuh pelanggannya. Awas. Angkat tangannya, angkat. Tutupin mata sampean. Thank you.
Kalau sampean berisik, teriak lagi, mati sampean. Awas ya. Mas Andi, jelasin ke mama ya. Baiknya TV yang gimana yang cocok? Mama itu loh mas, maunya TV yang besar aja. Memang sih duitnya ada, tapi kan gak bisa asal beli loh. Iya mbak, padahal TV yang di depan itu masih bagus loh mbak. Ah ya kan, daripada bolak-balik pulsa, beli yang bagus aja sekalian, biar puas. Mbak, saya butuh uang, saya pinjam uang. Iya mas. Gak usah teriak-teriak loh. Iya mas, turunin mas, mas. Mas, tapi mama aku gak ada apa-apain kan, mas? Udah, kita teriak. Cepet. Udah, mas, mas. Gak ada apa-apa, mas. Ini mau ngapain, mas? Udah, masuk. Apa sih gak ada apa-apain kan, mas? Gak usah banyak ngomong, masuk. Ini pasti masih ada uangnya ini. Nah kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku cari lagi nih. Katanya mau beli TV mahal. Gak mungkin uangnya segitu. Mana ya uangnya ya? Puas habis. Kan ada bilangnya banyak uang. Pasti ada uangnya lagi. Benar kan? Kamu ngapain anak saya? Tolong! Dina! Rampok Dina! Tolong rampok! Mas, sepertinya orangnya di belakang mas. Ayo ke belakang mas ya. Ayo. Hei! Siapa kamu? Ayo! Mas! Kamu! Kamu apa ya kamu? Mas, kamu lihat ke dalam. Ya, itu ibunya masih teriak-teriak. Ada apa di dalam, Pak? Cepat, ya, Pak. Cepat, Pak. Aduh. Ampun, Pak, lepasin saya. Udah kamu lepasin. Aduh. Gimana, Pak? Gawat, Mas. Ibu Prilly tergeletak di lantai kamar mandi. Banyak darahnya, Mas. Tapi ibunya enggak apa-apa. Ya udah, Bapak segera cepat hubungi polisi. Iya, biar ini saya tahan dulu. Ya, Pak. Cepat, Pak. Ya, Pak. Ya. Mana saya rumah sakit, Mas. Diam. Angkat tangan nih, polisi! Di mana korbannya, Pak? Iya, korbannya. Korbannya ada di dalam, Pak. Ampun. Diam, kamu diam. Sepertinya ini luka bohong, luka tusuk. Saya akan hubungi markas.